Berdiri gah di hadapan Masjidil Haram, Menara Jam Mekah adalah sebahagian daripada kompleks Abraj Al-Bait setinggi 120 tingkat. Ia dibina dengan kos keseluruhan cecah $15 bilion atau RM62 bilion. Baru-baru ini, petugas media yang membuat liputan haji berpeluang melawat muzium Menara Jam itu yang mula dibuka kepada orang awam sejak awal Mei lalu. Butirannya bersama wartawan Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh. Dengan ketinggian 601 meter, Menara Jam ini adalah menara jam yang terbesar dan juga bangunan ketiga tertinggi di dunia. Dan di sini kami berada di bahagian balkoni di mana pengunjung boleh melihat pemandangan indah Masjidil Haram dan persekitarannya. Selain melihat pemandangan indah ratusan ribu umat Islam yang sedang tawaf mengelilingi Kaabah, pengunjung juga berpeluang menunaikan solat di bahagian balkoni ini. Menara Jam ini boleh dilihat dari jarak sejauh 17 km pada waktu malam dan 12 km pada waktu siang. Dengan empat muka jam berdiameter 43 meter setiap sisi, jarum jam berkenaan juga disaluti emas 24 karat. The objective is designated for the whole world, for the Muslims and non-Muslim. It contributes for the most accurate time and calendar measurements. It's a very high technical, as you know, center, and it provides the people with the timing, prayer times for over the world, and the direction, qibla direction for any place. Di dalamnya terdapat muzium setinggi 4 tingkat dengan setiap tingkat mempunyai pameran yang menceritakan mengenai alam semesta, bulan, matahari dan perkiraan masa. Sejak dibuka pada awal Mei lalu, muzium ini telah menerima kunjungan lebih 40,000 pelawat dan ia menyasarkan 3 juta pelawat setiap tahun selepas dibuka secara rasmi pada akhir musim haji nanti. Bayaran yang dikenakan pula adalah RM150 atau RM165 seorang. Fazilah Hani Harun melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah.